Hai, jumpa lagi teman dengan kita di channel. Mama Ninda cantik. Yeay. Nah, kali ini teman, kita akan tutorial permainan kartu Remi. Nah, ada banyak macamnya ya teman ya, permainan kartu Remi. Nah, kali ini kita akan main yang versi 51 ya. Penasaran. Ya, penasaran kan 51 iya. Itu seperti apa permainannya? Nah, ini kita kocok dulu seperti biasa. Nah, lalu kita bagi ya. Ini satu orang pemain untuk 51 ini kartunya adalah 5. Ya, ini sekarang sudah 4. Ya. Karena ini tutorial, kita buka aja kartunya ya, teman ya. Nah, wih, besar-besar, teman. Nah. Sekarang kita hompimpa dulu. Untuk menentukan siapa ya. Hompimpa dulu. Hit. Ya, papa pertama. Si kecil ketiga, si besar kedua. Nah, ini tujuan permainan 51 ini teman, itu akan membentuk kartu seperti ini teman ya. Nah, 10 J Q K As. Nah, sekedar harus diingat ini teman ya. Ini kartu ini nilainya 10 sesuai angkanya. Kalau JKK ini nilainya juga dihitung 10 teman ya. Oh. J ini 10, Queen 10, K, King ini 10. As. Ya. Kalau As? Ditambah As ini 11. Nah, jadi nanti ini akan dihitung 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 11. 51. Nah, 51 teman ya. Seperti nama gamenya. Nah. Itu nanti yang bisa mengumpulkan kartu sejumlah 51 itu nanti yang akan menjadi pemenang. Karena yang tutorial jadi gak waktu itu dibuka. Ya. Dan ini teman. Oke. Peraturannya, kembangannya ini harus sama teman ya. Kalau ini diamond, harus diamond semua. Kalau nanti ini misalkan scope. Scope. Ya, atau waru ya, itu harus waru semua. Misalkan ini keriting, itu nanti yang dikumpulkan harus keriting semua. Nah, seperti itu teman. Fokus ke satu aja? Ya, harus fokus ke satu kembangan ini aja ya. Jadi misalkan nanti sampai akhir permainan, itu nanti misalkan nggak jadi 5 kartu ini enggak sama kembangannya, misalkan nanti jadinya begini. Nah, ini maka harus dikurangi nilainya. Jadi misalkan ini 10, 20, 30, ini A 11, 41. Nah, kalau kembangannya sama ditambah, tapi ini kembangannya tidak sama, ini berarti harus dikurangi malah. Jadi 41 tadi dikurangi 4. Nah, itu nilai akhirnya nanti 37. Seperti itu, teman. Nah, mungkin masih bingung ya, teman ya, penjelasan singkat begini. Sekarang kita coba sambil mulai main aja. Nah, sekarang kita coba mulai main. Oke. Kita kocok lagi. Iya. Di sini kak dan mau dikocok lagi. Soalnya tadi ada diamondnya nanti urut. Ini kita kocok lagi. Ingat berapa kartu? 5. Oke. Nah.
Nanti tujuan akhirnya seperti Jika tadi ya lah. teman ya. Nah, ini wih, ini bagus ini Loh, teman. Nah, lihat tuh. putrinya di Ya, sana. nanti kan kasih ke papa itu kritiknya. Tidak. Nah, pertama kali jalan kan tadi si papa. Nah, ini ngambil sini teman. Ngambil di tengah ya. Kalau istilahnya itu minuman, minum gini. Ambil satu kartu. Nah, ini misalkan begini. Nah, habis ngambil gini terus dilihat. Diperlukan enggak ini kartunya? Ini keriting-keriting-keriting sekop-sekop. Ah, ini diamond sendirian enggak perlu. Nah, kalau enggak perlu begini maka dibuang ke pemain lain. Pemain kedua siapa tadi? Jadi, berarti kan ke sini. Nah, dibuang ke sini, teman. Nah, ya. Nah, lalu pemain kedua. Ini ada dua opsi, ada dua pilihan, teman. Pilihan? Pilihan pertama, misalkan melihat, wah, ini kartu bagus. Nah, mau diambil, bisa. Tapi misalkan, wah, gak perlu kartu ini. Ambil dari sini, bisa. Nah, sekarang pemain kedua, ambil dari situ, ternyata wah, lebih jelek. Nah, buang ke sini. Buang ke pemain berikutnya ya teman, begini. Sekarang pemain ketiga, si kecil. Nah, 10 ya, sekarang bingung mengumpulkan yang mana. Misalkan, saya sudah. Nah ini buang. Nah, gini teman ya. Loh, mana ngasih keriting ke yang lagi ngumpulin keriting? Nah, misalkan begini. Nah, sekarang ini lanjut. Wih. As. Coba. Ini buang sini. Nah. Iya, dapat kah? Dah, ini enggak usah dibuang. Nanti aja buangnya. Nah, mau buang yang mana? Nah ini pokoknya tujuan awalnya harus disamakan dulu kembangannya ya temannya. Pertama-tama awal harus disamakan dulu 5 kartu ini. Soalnya kalau nggak sama nanti di permainan akhir nilainya yang nggak sama itu dijadikan pengurangan malahan. Nah sekarang si kecil. Si kecil mau ambil atau minum? Oh, kriting 6. Kasih. Jangan lambat-lambat apa. Nah, sekarang si papa. Nah, pokok si papa dapat yang bagus-bagus. Nah, ini buang ini. Wih, sudah mulai ngumpul. Pokoknya mau beli diamond. Nggak si mau besar tahu. Kartunya sudah mulai kelihatan ini. Nggak mau tahu, pokoknya mau beli diamond. Ayo tolong sini ambil sini. Ya. Buang sini, buang sini. Buang sini. Senang bekerja sama dengan Anda. Kenapa? Apa? Lu? Apa? Ya udah ini. Nah, ini bisa diambil teman. Supaya ini kan nanti menghilangkan hatinya itu. Ya, nah, ini mulai bubar. Nah. Hati bubar. Diamond sekarang si kecil. Itu Asia kasih ke saya sekarang juga karena ini sudah dari saya dan tidak ada tidak ada chance untuk bisa menang Asia. Lu. Apa hati? Ya. Pompongnya mana? Ini dah. Tiba-tiba langsung dapet kas gitu. Ini aja lo gak pakai buang. jangan berusaha untuk melakukan sesuatu. Jangan, ini aja. Yang ini. Gak ada yang ngumpulin skop ya. Oh, ini skop.
Oh, si kecil rasanya ngumpulin hati. Iya, tidak apa-apa, saya akan kasih. Ini juga saya akan kasih. Ya, buang sini ya. Sekarang papa kasih juga saya sekarang juga. Gitu. Oke lah. Nah, ini. Nah, ini diambil. Iya, sekarang sih gak ada yang mau dibuang sih. Iya. Ini buang aja gak apa-apa. Oke, nah ini. Dengan senang hati si papa ambil sepet. Nah, taruh sini. Taruh sini. Salah tempat. Taruh. Sekarang sudah kelihatan. Loh. Wih, sudah mulai kelihatan besar-besar ini, teman. Wih, sudah mulai kelihatan siapa yang mengumpulkan. Buang ini ya, buang dong. Kreteng, hati, diamond. Nah, sampai sekarang ya, teman. Cek, sebentar di stop dulu sebentar. Nah, penjelasan. Okay. Si papa sudah mulai kelihatan ngumpulin keriting. Oh, ini jumlahnya 10. Berapa jumlahnya, teman? Ah, itu bukan 10. Oh ya, 8. Sepuluh, 8. Lebih teliti lain kali. Berapa ini? 48. Nah, ini keriting semua kan? Nah, itu bisa dijumlah. Nah, sekarang si besar berapa ini? As Queen K 83, ayo dijumlah. 42. Nah. Sekarang ini hati si kecil berapa? Berapa ini? Mari kita hitung. 10 tambah 9. 19 tambah 10. 29 tambah 11. 40 tambah 7. 47. Nah. Sejauh ini yang paling banyak si papa. Ya, 48 ya. Ya, dan yang paling dikit si Cici. Nah. Tadi misalkan begini, teman. Misalkan tadi posisinya gini. Ya, misalkan tadi ya. Misalkan tadi posisinya gini. Nah, ini hitungannya 10 tambah 9. Tambah 19 tambah 10 29 tambah 11 40. Nah, berhubung ini bukan kembangan yang sama, bukan warna yang sama, maka malah harus dikurangi. Jadi bisa mungkin warna yang enggak sama, kembangan yang enggak sama itu dibuang. Gitu. Ya, walaupun itu akan dimanfaatkan oleh player yang selanjutnya. Nah, jadi gitu. Nah, seperti itu ya, teman. Jadi ini permainan berlanjut terus sampai ada yang menang 51 atau sampai ini minumannya yang di tengah ini habis. Oh, kalau habis? Kalau habis, kalau habis misalkan ini posisi habis ya, minumannya ya kosong gini. Nah, ini di jumlah semua. Siapa yang tertinggi itu yang menang, walaupun jumlahnya nggak ada yang 51. Oh, okay. Tapi yang tertinggi, nah itu yang menang. Itu kalau posisi minumannya habis. Ini kan posisi minumannya belum habis, jadi lanjut terus, teman. Oke. Okay. Nah, sekarang continue. Sekarang oh, Cece ya? Oke. Okay. Yeah. Uangnya si kecil. Uang. Gak ada. Kok nggak ada yang ngumpulin warung? Iya, seandainya kalau di sini ada 4 player. 4 player bisa, mungkin bisa baru atau mungkin ada yang bisa double-double. Ngumpulkannya sama bisa. Iya, berebut akan. Jadi misalkan si besar sama si papa sama-sama diamond gitu bisa. Nanti nilainya berapa dihitung. Iya, gitu. Tapi diambil as yang itu dikasih. Apa dapat yang keriting? Enggak. Panjang banget. Si besar langsung melonjak. Langsung 50 sekarang. Loh, 49. Oh iya sih, 49. Langsung mengalahkan papa nilainya. Iya. Ayo, buang. Buang ya. Oh. tidak, kurang. Ini saya sekarang si kecil. Dibuang. As, keriting. Jojo, maaf. Mau bantu? Gak usah. Itu kan, ini kan 8. Ini ada 7 aja. Mungkin mau bantu atau enggak, sebentar.
apa-apa nanti kan. Silakan si kecil. Astaga, dah tadi warungnya tak penyeng. Iya, warungnya malah sudah penyeng semua. Iya, malah tapi malah nggak ada yang ini, itu nggak ada yang ngomong. Ayo si kecil. Ayo si kecil. Nah, si kecil malah dapat banyak. Iya. Ayo buang, ini ya buang ya. Suaranya kayak belum. Apa? Enggak. Wah, jadi si kecil. Saya malas. Nah, ini kan. Nih. Nah, diterima ini sudah malas. Nah, ini kan sekarang si kecil hanya butuh ini. Nah, sudah jadi. Terus, ini dibuang ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah gini, berarti ini dibuang sambil ditutup gini. Jadi, terus kartunya ditutup gini, dibuka, ditaruh sini. Sudah jadi 5-1. Jadi permainan berakhir tadi bila salah satu pemain sudah mendapatkan nilai 5-1 di kartunya ini, temannya ini. Iya. 10, 20, 30, 40 tambah 11 51. Wow. Nah, kalau sudah ada yang jadi gini, jadi semua pemain harus dihitung berapa. Si CC, si CC kelihatannya lebih menang ini. Iya. Si CC karena si papa dia mempunyai as. 30. Lu saya hampir jadi sebelumnya. Sebelumnya mana ini sebelumnya? 49. Si papa 10, 20, 30, 40, 48. Oh, tadi ini papa gini. Oke, mari kita lihat di mana 10 kok. 10-nya. Ah, papa 38, papa 48. Mana ini sebelumnya? Masih jauh. 10-nya ada. Loh, ini 3 paling belakang. Itu di sini. Ini yang mantu tidak. Nah, jadi seperti itu teman ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan nilainya nanti ini kan 5-1 si kecil. Nah, misalkan nanti nilainya itu sama-sama papa sama si besar. Misalkan si besar 49 ya. Papa kan ini 48, coba papa cari kartu 9 keriting. Oh ini. Jadi misalkan gini. Nah, sama-sama 49. Siapa yang menang? Nah. Ya kan sama-sama 49, siapa yang menang? Nah, itu jawabannya. Kalau untuk nyari pemenang kedua, ketiga itu terserah ya, gimana caranya. Mungkin bisa dengan shoot. Dengan lempar bola. Siapa yang paling cepat lempar ke kepalanya. Siapa yang pemenang kedua ketiga kan gak penting. Nah, yang penting itu pemenang pertama. Iya. Maksudnya apa pemenang kedua tadi? Gak penting. Jadi seperti itu teman ya. Nah, ini permainan ini sudah berakhir. Nah, sekarang kita coba lagi ya, mungkin teman masih bingung. Kita kasih contoh permainan satu kali lagi. Sekarang 5-1. Tanpa petunjuk. Ini tadi namanya 5-1 bukaan teman. Bukaan itu apa? Bukaan ini dibuka kartunya. Ini semua. Yang tadi kartu dibuang ke pemain berikutnya ini kan bukaan. Nah, nanti kita selanjutnya bisa bahas mungkin minggu depan ya. Bisa bahas 5-1 tutupan, jadi nanti ditutup gini teman. Nah, itu lebih seru karena kita nggak tahu kartu apa yang dibuang oleh pemain sebelumnya ke kita. Nah, ini coba kita bermain lagi ya temannya. Sudah mulai paham ya temannya, gampang sekali permainan 5-1 ini, seru dan mengasihkan. Ada unsur matematikanya juga. Unsur matematika. Boleh dibuka atau ditutup? Terserah. Mau ditutup ya? Tidak.
Dibuka aja. Iya. Masih baru percobaannya. Nah. Kita buka sini. Wow, ketemu kocak-kocak sekali. Berikan itu kepada saya sekarang juga karena saya akan menganuar. Nah, ini tadi nurut. Nurut pemenang aja. Misalkan tadi si kecil, si besar, dan papa. Jadi nanti urutannya si kecil ambil, buang ke si besar buang ke papa, papa buang sampah ke si kecil ya. Ini si kecil ambil gini. Wah, 9 keriting. Ayo berikan itu kepada saya sekarang juga. Gak bisa, gak bisa. Papa kan buang di si kecil. Iya, terus si kecil harus ambil. Si kecil misalnya gini ya Pak, oh ini diamondnya 2, keritingnya 3, warunya cuma 1, ah mungkin gak butuh waru. Ini dibuang, oh langsung diambil, disambar sama si besar. Hati, nah, misalkan papa, ah nggak perlu kayak eh, coba ambilin aja. Coba-coba dapat as kritik. Wih, 9 hati, 9 hati. Siapa yang rawat hati di sini? Nah, coba es buang aja gini, nah papa ambil ya, coba. Papa masih nggak tahu mau ngumpulkan apa ini. Sama. Nah, ini mau ngumpulin diamond atau kritik soalnya sama-sama 3 sekarang. Nah, mungkin kalau disarannya ini, sih lebih kebaik rating soalnya iya, lebih banyak. Iya, jadi ini yang 5 sama 6 buang yang kecil aja. Oke, tapi sini buat apa? Diamond juga gak ada ngerawat apa? Sekarang sih besar. Bingung mau ngumpulin apa ini sih besar? Baru diamond atau keriting? Oke, waru. Oh, waru pasti? Iya. Kemungkinan. Krik, 5 waru. Buang juga. Itu juga buang. Itu dikit. Buang itu ke sini, bukan ke sana. Ya, sih besar. 6 keriting. Masih belum. Wih, besar. Besar. Wah, besar. Eh, si kecil. Kok kecil-kecil ini nilainya? Iya, sekarang yang besar-besar di bawah semuanya. Krik, krok, krik. Memikirkan lagi. Ayo, si besar. Males. Aduh, kok kecil-kecil ini? Gak ada yang dihantar. Bingung, bingung. Ayo mau ngumpulin apa? Di koper. Ayo. Diamond. Keluar aja. Diamond lagi. Apa-apa. Saya masih memikirkan mau merawat yang mana. Keriting. Ya silakan ambil aja kalau mau. Soalnya saya masih memikirkan. Oke, papa juga ini masih bingung. Coba papa ambil. Sebentar. Iya, makin bingung. Papa buang ini dulu aja. Oh iya, saya ada as. Iya, ini masih. Ah. Tadi itu dapatnya besar sama si kecakuan kecil. Belum buang. Buang dulu. Ini harus dikocok lagi. Tadi saya kocok. Nah, kocok satu kali aja sudah mengalami perubahan. Kelihatannya ngumpulin keriting. Nanti gak apa-apa ada keriting. Udah buang aja diamondnya. Oke. Gak butuh. Ya gak butuh. Gak diambil. Terlanjur. Ya, udah, berhenti. Waru. Waru apa lagi? Gini.
jadi rasanya jangan-jangan nafas baru juga ya. Ya sudah, saya ganti ke timing. Sudah diambil warung saya. Sikit-sikit. Buang yang betul. Buang kok nutup. Ya. Gak jadi ngorong lagi. Gak jadi ngumpulin diamond, bisa ini bisa berubah di tengah-tengah ya teman ya, sesuai kondisi. Kelihatannya tadi awalnya ini aja nih, diumum sedikit. Soalnya masih bingung, jadi saya tidak tahu mau buang yang mana. Semoga minumnya gak habis sebelum saya ngantuk. Perasaan dari tadi keriting. Tinggal kuih sama sepuluh. Ini punya sama sepuluhnya di sini. Dosis kecil, kecil belum ngambil. Oh, iya. Belum buang. Nah, ya, dosis kecil selalu lupa. Ayo cepetan. Dilarang gue dikasih. Turut. Sembilan. Oke. Ambil dulu lagi. Merawat diamond atau dikasih sepuluhnya buang dikasih apa kasih nanti kan artinya dari tadi tapi yang besar pasti kok yang gak dirawat, gak ada yang ngerawat ini pasti ngernya ini semua. Gak butuh tiga. Lebih butuh tiga. Aduh mana? Bisa balik as, semuanya dapat as. Lihat semuanya dapat as. Ini sudah mulai kelihatan ya teman ya. Ya saya akan mengerawat diamond. Nah, gini kan sudah mulai kelihatan. Papa, walaupun ini masih kobong ya, istilahnya kobong kalau masih ada kartu yang beda ini, teman. Loh, kok Papa kayak kesana? Otomatis langsung ngomong. Oh, enggak. Iya. Iya. Oh, iya, tapi apa? Papa butuh ini. Atau... Enak. Iya, gini aja. Ini kan gini, nah, ini harus dibuang, teman. Tapi jangan... soalnya kelihatan ini langsung iya ya kan. Nah, ini misalkan ini papa buang ke sini, ini dibuang langsung ditutup langsung menang 5-1 ini temannya ya. Jadi ini kan soalnya cepetlah. Nanti kalau permainan sungguhan teman, ini kartu ini nggak boleh gini, mesti kartunya nggak boleh dikelihatan gini. Ini ya udah, ini papa ambil. Nah, tapi papa tahan dulu ini papa. Di sini saya akan ngasih ini kok. Ayo si kecil. Kecil sudah dia yang menang. Lu. Kasih. Lu menang. Nih. Tuh. Menang enggak? Iya, menang. Si besar mau bisa langsung tutup bisa, atau nanti ditangguhkan menangnya bisa sembarang. Maksudnya ditangguhkan menangnya itu kayak apa? Ya misalkan nanti aja, walaupun pasti menang, jadi pura-pura tetap melanjut permainan padahal kartunya sudah jadi gitu loh. Jadi tetap jalan gini muter gini, permainan belum ditutup. Oh jalan. Jadi gini kan misalkan menang ya si besar. Nah, sudah ditutup ya. Kalau sudah ditutup si papa nggak bisa ngambil, sudah ditutup permainannya. Jadi ditambah di jumlah ini, nah ini sudah si besar menang 51, si kecil ini 50, 10 ini 10, 20, 29, 40, 50. Ya masih 50 kan. Nah ini si papa ini ya, ini yang namanya masih kobong ya teman ya. Kobong itu, nah ini kartunya sama semua empat, tapi masih ada kartu yang berbeda. Nah itu namanya masa kobong. Soalnya dari tadi tidak dipikirkan kok saya menang atau enggak. Soalnya dari tadi yang dipikirkan hanya si kecil. Nah sementara tidak ada melihat kalau saya akan menang.
Nah, ini kobong ya. Jadi kalau kobong ini 9 tambah 8 17 tambah 10 27 tambah 11 38. Nah, berhubung kobong ini malah dikurangi. Tadi berapa? 38 kurangi 10. Jadi nilainya papa 28. Nah, seperti itu teman ya. Itu kalau posisi kobong. Nah. Jadi itu contoh dua permainan ya teman ya. Mau coba lagi main tapi kartunya nggak ditunjukkan gini? Oke? Enggak, kali aja. Kali aja. Nah, teman-teman bisa coba sendiri ya di rumah atau di manapun teman-teman berada waktu senggang kumpul-kumpul keluarga temannya. Itu kalau nanti permainan sesungguhnya itu kartunya nggak ditunjukkan gini, tapi kartunya di tutup gini teman. Nah, dipegang masing-masing gini, jadi masing-masing pemain tidak tahu kartu dari lawannya, kartunya megang apa aja nggak tahu. Jadi hanya bisa menebak-nebak pemain lawan ini lagi ngumpulin kartu yang kembangnya apa, waru, ta, keriting, ta, diamond, ta, sekop, ta. Nah, itu harus ditebak-tebak. Tebak. Nah, nebak itu nanti bisa dari ke kartu yang dibuang ini, teman. Nah, seperti itu, teman. Nah, oke, teman. Sekian dulu ya pembahasan kita, tutorial kita tentang permainan kartu remi ini yang namanya permainan kartu 51. 51. Ya, seru kan? Asik, menegangkan. Teman bisa coba tadi kartunya kalau tidak dibuka gini, tapi diginikan ya. Jumpa lagi teman dengan kita di channel Mama Linda Cantik. Bye-bye. Bye-bye.